Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo resmi membuka rangkaian acara Wonderful Indonesia Outlook yang digelar di Jakarta. Acara ini menjadi forum yang menghadirkan sejumlah narasumber untuk bertukar wawasan hingga mengulas isu dan peluang untuk kemajuan sektor pariwisata berkelanjutan. Rangkaian Forum Wonderful Indonesia Outlook bertajuk Sustainable Thriving, Impactful Striving yang digelar di Jakarta, resmi dibuka secara daring oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo. Acara ini diisi dengan sesi diskusi bersama sejumlah narasumber dari berbagai sektor untuk pengembangan sektor parekraf yang berkelanjutan. Angela Tanusudibyo berpesan agar pencapaian positif di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terus dipertahankan. Serta para pelaku dalam ekosistem ini juga harus berinovasi dan berkolaborasi dengan konsep keberlanjutan dan teknologi. Ada dua hal yang tidak bisa kita abaikan, yaitu keberlanjutan dan teknologi. Penyelenggaraan parekraf berkelanjutan bukan lagi menjadi pilihan, tapi perlu diposisikan sebagai kebutuhan yang diutamakan. Di sisi lain, perkembangan teknologi perlu dipandang bukan sebagai substitusi, melainkan peluang baru dan penunjang dalam menuju sektor parekraf yang berkualitas dan berdaya saing. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat ini tengah fokus pada pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Karena kedepannya pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dicapai melalui sektor ini serta untuk kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.